Baiklah, sekarang saya berada di booth UTHM Johor untuk menemu ramah Encik Malik mengenai artificial hand grip. Assalamualaikum, saya Abdul Malik, Mama Ali dan Encik Safizan bin Salim daripada UTHM. Hari ini kita masuk MTE. Produk kami adalah artificial hand gripper, di mana produk ni membantu mereka yang cacat, terutama cacat tangan yang semula jadi ataupun disebabkan kemalangan. Yang target kami adalah dia kudung sebelah tangan, kiri atau kanan. Dan design ni dia merangkumi dua bahagian. Satu bahagian software dia monitor, dimonitor oleh doktor atau pakar rehabilitation. Dan kedua tu dia akan dimonitor oleh nurse atau pakar spesialis dalam bidang fisioterapi, nak memastikan pergerakan pesakit pada sesuatu masa apabila dia menggenggam tangan atau ke tangan. Itulah salah satu projek yang kami tengah buat sekarang. Kami memang berharaplah projek ini dapat dikomersialize secepat mungkin. Buat masa ni kami telah membuat pattern pada kedua-dua bahagian, iaitu pada bahagian glove dia dan pada bahagian tangan. Kedua-dua pattern telah kami dah dapat nombor pattern dan segalanya. Cuma sekarang ni kami dalam proses pengakhiran produk lah, di mana kami akan buat packaging apa semua. Dan di pasar saya rasa selewat-lewatnya dalam bulan Disember lah. Kami anggar bulan Disember dan kami akan boleh jual lah. Pasal pun dia banyak prosedur, salah satu prosedur kami kena pergi Kementerian Kesihatan dan kami kena explain pada Kementerian untuk dapatkan license. Buat masa ni kami tak dapat kebenaran pada mereka yang kudung, tetapi kami mendapat kebenaran menggunakan produk ni di Kolej Kemahiran Tinggi Marah Leda sebagai alat pengujian pembelajaran. Harapan produk ni kami berharap dia dapat membantu mereka yang kudung tangan pada masa hadapan untuk menjalani fisioterapi dengan lebih selamat dan yakinlah, supaya mereka tidak fobia. Pasal apa, proses rehabilitation ni dia banyak proses. Dan bila proses yang dia nak menjalani proses-proses ni, kalau dia takut apa semua, segala proses pemulihan tidak akan berjaya lah. Saya harap dia dapat digunakan di semua hospital dengan harga yang paling murah. Okay.